السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallam min, min husni islamil mar'i mar tarkuhu, tarkuhu ma ma ya'ni ya hadithun hasan, hadithun hasan wa ghairuhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi Wa wasallam bersabda Min husni islamil mar'i Dari bagusnya dari baiknya dari indahnya Islam Al-Mar'i seseorang terkuhu Ia meninggalkan malah Segala sesuatu La yakni yang tidak Berfaedah Huruf Min Yang berarti dari itu memiliki dua makna Bisa arti tab'id dalam hadis ini Sebagian Yaitu diartikan dengan diantara Min husni yaitu diantara kebaikan Islam seseorang atau yang dianggap bagusnya Islam seseorang atau min di sini bayaninya menjelaskan walhasil maksudnya tujuannya dalam hadis ini menjelaskan Islam ada kalanya dari seorang muslim sempurna Ada kalanya dari orang muslim Belum sempurna Yang dapat menyempurnakan Islam Itu Secara garis global Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut Yaitu Tarkuhu malayakni ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah untuknya, tapi untuk meningkatkan kesempurnaan Islam itu bukan hanya satu perbuatan, tapi dari banyaknya perbuatan, tidak hanya dari satu kata, tapi dari banyaknya kata. Ini ringkas, jadi. Beberapa kalimat yang memiliki arti yang sangat luas, walaupun di dalam perbedaan pendapat ulama hadis, ada dua. Yang pertama yang dimaksud daripada hadis ini adalah ucapan, ucapan yang tidak berfaedah. Jadi, seorang Muslim ketika meninggalkan segala ucapan yang tidak menguntungkannya, yang tidak berfaedah, untuknya maka Islamnya menjadi sempurna. Lah hadis ini bisa disambungkan dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain diantaranya man kana wal yaumil akhir fal yagul khairan Orang yang ingin imannya kepada Allah dan hari akhir sempurna maka, hendaknya ia berkata yang baik, yang bagus, atau diam. Kalau ngomong-ngomong, yang, yang bagus, yang baik, yang berfaedah. Kalau dirasa tidak berfaedah, ia memilih diam, atau hadisnya Rasulullah yang lain. Nabi dalam hadis yang lain bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wayadeh. Seorang muslim itu yang menyelamatkan orang islam lainnya dari lisannya dan tangannya. Lisannya tidak dibuat mencemooh Memfitnah, menuduh, mencaci, menggunjing, dan semisalnya orang Islam lainnya nah. itu dihubungkan dalam hadis itu. Nah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini yang dimaksud bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan. Bukan hanya ucapan tapi juga perbuatan. Sebagaimana diriwayatkan dari Suhuf Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wasallam dalam Suhuf Ibrahim dikatakan man adda kalamuhu min amalih galla kalamuhu illa yakni man ada kalamu siapa yang menganggap ucapannya perkataannya min amalihi dari perbuatannya dari siapa orang yang menganggap ucapan atau perkataannya itu bagian daripada amalnya kalau kalamu dia akan sedikit berbicara Kalaupun ia berbicara tidak berbicara kecuali dalam sesuatu yang menguntungkannya. Paham ya? Jadi yang menganggap ucapan itu termasuk daripada perbuatan, amal perbuatannya, maka dia tidak akan mungkin banyak berbicara. Kalaupun ia berbicara berbicara sesuatu yang berbeda yang menguntungkan Dia ada, ada yang mengatakan hadis ini condong kepada omongan lisan, ada yang enggak. Perbuatan dan juga perkataan. Kalau ucapan, kalau ucapan yang dianggap atau yang masih apa ya, yang e, di, e, melampaui, tidak menguntungkan, dikatakan tidak menguntungkan, atau masih di dalam kategori menguntungkan, bagaimana? Kita bisa tahu omongan saya ini berfaedah atau enggak. Karena ada omongan, enggak perlu panjang lebar. Walaupun panjang lebar tadi itu, yang disampaikan ilmu dan lain sebagainya, tapi kalaupun diringkas, dapat hasilnya, dapat tujuannya, daripada panjang lebar. Nah, itu lebihnya, itu termasuk kelebihan atau tidak? Atau kadang kita ngomong, ini yang kita omongkan: ilmu kebaikan. Tapi kalau kita diam, kalau kita diam nggak ada masalah tidak berdosa dan tidak membahayakan siapapun apakah itu termasuk harus diem dikatakan oleh Imam Ghazali hat malayaknik fil kalam jadi definisi atau batasan yang tidak menguntungkan kamu dalam berbicara apa katanya Imam Ghazali Anta kalama kamu berbicara bima lau kata kalaupun kamu diam anhu tentangnya atau karenanya lam asam kamu tidak berdosa walam tadzarrar dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali halan sekarang awal lama alan dan yang akan datang jadi semua omongan kalau kita diam tidak berdosa dan tidak membahayakan sama sekali sekarang maupun akan datang. Kalau kita ngomong, itu berarti termasuk berbicara yang tidak menguntungkan. Menurut Imamul Ghazali, termasuk tidak menguntungkan. Kenapa? Apa perlunya kamu ngomong? Sedangkan kamu nggak ngomong, nggak berdosa. Kamu nggak ngomong juga, nggak menimbulkan bahaya, nggak memberikan bahaya apapun. Nah, kenapa kamu ngomong? Itu berarti kelebihan omongan. Dan itu termasuk tidak menguntungkan Menurut Imamul Ghazali ya, Menurut Imamul Ghazali Beda menurut kita ya, Kalau menurut Imamul Ghazali seperti itu, kalau menurut kita Walaikunul wakil ya, menengen Walaikunul Patung patung gitu. ya, Ini makanya orang yang sudah Kenapa Kok sampai dikatakan seperti itu Oleh Imamul Ghazali Lebih baik Kita gunakan untuk lainnya berzikir yang bisa mendapatkan pahala ini apa nggak ada masalah kok ini lebih baik kita gunakan untuk membaca Al-Quran sholawat lebih anfa lebih bermanfaat daripada yang yang lainnya bahkan bahkan ada yang membagi dua Baik ucapan ataupun perbuatan nah. yang berfaedah bagi seseorang, atau yang dibutuhkan bagi seseorang, itu se uh, yang berhubungan dengan urusan dunianya, kehidupan dunianya yang mau nggak mau, makan yang bisa membuat ia kenyang, minuman yang bisa membuat dia hilang dahaga, pakaian yang bisa menutupi. Auratnya rumah yang bisa melindungi ia dari matahari ataupun hujan tapi nggak harus beli ya nggak harus memiliki walaupun ia mengontrak walaupun kontrak Nah itu sudah cukup memenuhi kebutuhan kehidupannya nggak lebih itu yang dibutuhkan ketika kita lebih dari itu berarti itu apa kelebihan itu berarti apa? Sesuatu yang tidak berfaedah, tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Makan bukan hanya bisa mengenyangkan, bisa membuat dia sampai muntah bahkan. Lebih-lebih berarti. Minum bukan hanya bisa menghilangkan hausnya, gaya dus. Ya. Pakaian bukan hanya untuk menutup orotnya, tapi setiap hari ganti satu bulan ketemu yang pertama. Saking banyaknya. Ya. Rumah bukan hanya satu, Tiga, empat, lima, sepuluh, dua belas, dua puluh, misalnya kendaraan, gak, cukup satu, tiga, empat, dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak berfaedah. Yang lebih daripada kebutuhannya itu tidak berfaedah. Itu dalam urusan dunianya. Adapun urusan akhiratnya. segala sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di akhirat yang dibutuhkan. Olehnya adalah segala sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari di akhirat. Nah, jadi, kalau seseorang itu dalam hidupnya menjalankan apa yang dibutuhkannya saja, baik itu urusan dunia ataupun akhiratnya, nggak besar, nggak berat, karena kita ini tamak, kita ini rakus nah, seperti tikus. Jadi kepingin yang banyak, kepingin yang besar. Padahal yang dia miliki dan dia nikmati, lu enak, lu tenang. Lebih enjoy hidupnya. Tapi ndak, Kepingin nambah, kepingin memperbesar. Enggak ada ini tambah mumet dasi. Yang ada dinikmati lu enak, tenang. ndak kepingin buat mumet dasnya nanti ini, nanti itu, nanti di sana, nanti di sini, mumet dah sih. Mikir sing iko, mikir sing iki, mau ke sana, mau ke sini, keselawannya Makanya katanya para ulama, faizak tasra alama yakni, salima min sairil afat, wajami isyurur wal mukhasamat. kalau dia hanya mau menjalankan apa yang dibutuhkannya saja, baik dalam urusan dunianya maupun akhiratnya, maka dia bisa selamat. Dari segala ya, malapetaka, dari segala keburukan, kejahatan, dan permusuhan, itu kalau dibutuhkan lebih dari itu, itu berarti melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan yang bisa mengurangi kesempurnaan Islamnya. Karena itu, Nabi pernah duduk dengan para sahabat. Di tengah-tengah Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi berkata, "Awwalu man yadkhul 'alaikum rajulun min ahli jannah Katanya Rasulullah, "Ini yang sesaat lagi akan masuk atau yang pertama masuk sekarang sebentar lagi ini adalah orang dari penduduk surga." Jadi di antara penduduk surga ini orang yang akan masuk. Setelah Nabi berbicara, Eh, masuk Abdullah bin Salam Masuk Abdullah bin Salam Para sahabat Kepingin tahu Penasaran dengan amalannya Karena mau apa? Mau menjadikan dirinya Seperti Abdullah bin Salam termasuk Min Ahlil Jannah Yang mengatakan Rasulullah Berarti amalannya ini sangat istimewa, sangat mulia. Perlu diikuti, perlu ditiru. Kalau kita kan dengarkan ada yang ngomong seperti itu, iri ya. Ini di penghuni surga, ini kok ingin ini. iri kita. Nah. Kalau para sahabat gak iri, malah justru ingin meneladani apa perbuatannya ini. Apa rahasianya yang dimilikinya. Berdiri para sahabat, datangnya Abdullah bin Salam. Fakoma nah. Fa'ah Orang baru orang-orang ini datang ke Abdullah bin, Abdullah bin Salam ngomong ke Abdullah bin Salam bahwa Rasulullah mengatakan seperti ini lah yang diomongi ya, Abdullah bin Salam bukan seseorang seperti kita kalau seseorang seperti kita langsung iya rek aku ganteng wang aku istiqomah wah wow, kita langsung bangga diri langsung sombong ini Abdullah bin Salam. Orang-orang bercerita Rasulullah mengatakan yang masuk adalah peng, penghuni surga. Ternyata engkau yang masuk. Akhirnya katanya Abdullah bin Salam. Uh, mereka berkata kepada Abdullah bin Salam. Akhbirna bi amalik nafsik. Beritahu kami amalan apa? Amalan jitu apa? yang itu sangat menguntungkan untukmu, yang bermanfaat sangat bermanfaat untukmu, bagimu. Yang kamu lakukan dalam dirimu ini apa? Amalan apa? Gak sombong, gak bangga diri. Beliau mengatakan apa? Inna amali la dhaifun. Amalku ini gak besar. Amalku ini gak banyak. Wa salamatus sudur Yang aku miliki Yang aku harapkan dengannya Yang paling Besar yang aku miliki Aku mengharapkan darinya Yaitu apa? Keselamatan hati nah, Keselamatan hati ini Sesuatu hal yang besar nah, Tapi Katanya Abdullah bin Salam itu yang ke, di, dianggapnya kecil dengan melihat yang lebih besar, Dan melihat yang lebih besar itu kecil. Ada uang 5000 ribu dengan uang 100.000 ribu. Kita punya 100.000 ribu, nggak ya, 5000 ribu kita anggap apa? Kecil. Tapi orang yang nggak punya 100 ribu hanya punya lima ribu. 5 ribu ini buat dia besar. Lah menurut Abdullah bin Salam itu yang dia miliki dan masih ada yang lebih besar. Beliau mengatakan ini apa inna amali wa'ifun kecil amalku ini sedikit. Tapi yang paling besar yang aku miliki yaitu salamatus sudur. Yang aku harapkan dengannya bisa selamat. Bisa beruntung. Nah, salam ini bukan hal yang kecil. Apalagi Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran. La nah. banun <tuh> illa <tuh> man bin salim. Nah. Jadi gak ada dengki, gak ada iri, gak ada sombong, gak ada bangga diri, dan yang lain sebagainya. Terus. Watar kima layak nini. Aku meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah Yang tidak menguntungkan untukku Jadi apapun yang tidak berfaedah Yang tidak bermanfaat Aku tinggalkan Aku jauhi nah, Karena itu Dia disaksikan oleh Rasulullah Min ahlil jannah Di antara penghuni surga Yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak menguntungkan Apalagi lisan apalagi dari lisan jadi segala sesuatu yang tidak menguntungkan dari lisan ini harus kita jauhi lebih-lebih nih dari lisan karena apa kalau perbuatan yang tidak menguntungkan insya Allah menghindarinya itu lebih mudah daripada dari lisan nah. karena itu banyak perkataan para ulama atau hadisnya Rasulullah yang mewaspadakan kita dengan lisan atau dari lisan di antaranya Sahal bin Abdullah Tustudi beliau mengatakan apa mantakala fima man ma la orang ini kalau berbicara yang tidak menguntungkan dia diharamkan dari kejujuran kenapa ada hadis yang mengatakan apa man kasura kalamuhu kasura lagatuh atau khotou. orang yang banyak berbicara banyak salah hmm. Nah, diharamkan kejujuran berbicara yang tidak menguntungkan ketika dia terus melakukannya diharamkan kejujuran bilamin. Imam Ma'ruf juga berkata Imam Ma'ruf berkata alamatu maktullahi lil abdi mustaghilan lima tanda murkanya Allah untuk seorang hamba Ketika kamu melihatnya sibuk dengan segala sesuatu yang tidak menguntungkannya, hati-hati. Sibuk apa? Main keluyuran sana sini, selfie sana sini, foto sana sini. Kemana? Nah, puncak apa? Selfie apa? Ya saking gaya api unggun, gaya kema, nganggur nah, di sana, nah, nganggur di sana nggak sholat, nggak zikir, nggak sholawat dan yang lain sebagainya apa pacet ngapain ya mau selfie ya di eh, apa namanya di belabak yang di model di atasnya eh, jurang atau apa dan yang lain sebagainya ya, nah, katanya mel masjid sedekah abot iki melbu bayar parkir make foto tuh enteng ya dan lain, -lain sebagainya hati-hati Ya, kalau kita ini sibuk hanya dengan sesuatu yang tidak menguntungkan Itu tanda murkanya Allah kepada kita Makanya sibukkan diri kita ini Dalam keseharian dengan segala sesuatu yang menguntungkan Makanya Nafsu Kalau kita biarkan Dia akan menguasai Tapi kalau kita paksa dia mengikuti Kebaikan, ketaatan Yang kita lakukan Insya Allah dia akan Tunduk ya, Intusilha Tabai lam karena nafsu itu kalau kamu tidak menyibukkan dia dengan ibadah, dengan kebaikan, kamu akan disibukkan olehnya. Nah, itu tanda murkanya Allah. Ya. Sibuk dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya. Keluyuran, riario. apa ya jalan-jalan apa? Apa namanya? touring-touring. Touring, ya. apalagi malam Ahad. Wang, rombongan. Nganggur nanti berhenti di sini foto makan-makan mulai anggur itu itu min alamat dimaktirlah tanda dimurkanya seseorang oleh oleh Allah disibukkan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan nah, makanya kita harus sibuk dengan sesuatu yang menguntungkan nah, ya bukan menguntungkan itu jangan dilihat hanya dari sisi duniawi tapi juga dari sisi ukhrawi Fainna فَاتَ kalau orang itu sibuk dengan sesuatu yang tidak menguntungkannya maka dia kehilangan sesuatu yang menguntungkan dia nah. ya, menguntungkan dia hilang sudah nah, nah bilamin karena itu hadis ini mengajak kita dan menganjurkan kepada kita untuk sibuk dengan segala sesuatu yang menguntungkan baik itu untuk duniawi kita ataupun ukhrawi kita berpaling meninggalkan menjauhi segala sesuatu yang tidak menguntungkan dunia, tidak menguntungkan akhirat. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari segala yang tidak menguntungkan dan membuat kita selalu sibuk dengan segala sesuatu yang menguntungkan dunia dan akhirat kita sehingga kita bisa meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Muhammadin ummi Wa